Anggota Korpi yang saya hormati, pada apel Korpi hari ini merupakan pertama kali saya memimpin apel kesadaran Korpi ini sebagai penjabat Bupati Rotendao, yang mana saya merasa bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Kita sebagai anggota Korpi harus selalu mengutamakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, menjaga kejujuran, serta menghindari segala bentuk perilaku yang merugikan kepentingan umum. Kita adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah ini yang kita cintai bersama. Dalam mengemban cita-cita Korpi, kita tingkatkan komunikasi dan kerjasama antar sesama ASN, serta bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Saya yakin dan percaya dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kita akan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat daerah kita yang kita cintai bersama. Kita jadikan apel kesadaran Korpi sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mengabdi kepada masyarakat dan bangsa, serta menjadikan Korpi sebagai garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah kita. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin menekankan tiga hal penting, bahwa masalah kemiskinan, masalah inflasi, dan masalah kesehatan khususnya stunting harus menjadi perhatian serius dan prioritas semua kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya meminta kepada semua pimpinan perangkat daerah dan ASN yang tugas dan tanggung jawab berkaitan langsung dengan ketiga masalah di atas agar wajib bekerja lebih serius dan bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing, agar dalam satu tahun ke depan ini kita bisa mendapatkan solusi, bahkan dapat mengeliminir persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap ASN yang merasa mungkin yang belum bekerja serius dan dalam bekerja belum bekerja secara profesional, marilah kita berbenah supaya kita bisa lebih maju ke depan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. We'll be right back.